Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat subscriber dimanapun anda berada Pada kesempatan pagi hari ini jumpa kembali di channel M. Jopri Tegolbut Oke pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas Merekomendasikan pembelian unit drone ya Soalnya ada temen ya Temen banyak yang nanya belinya di mana mas Dan kira-kira harga berapa Apakah buat pemula itu cocok untuk drone kayak gini ya? SJRC ini yang versi, soalnya ada 3 versi ya. 4 berarti yang 4 versi ya. Yang pertama yang 1,5 kilo standnya yang ini 3 kilo ya. Eh, jauhnya ya, 3 km yang pertama 1,5 kemudian yang kedua yang ini 3 km kemudian yang ketiga itu yang baru kemarin rilis F22S ya serinya itu eh, 3,5 km ya oke coba dibuka dulu kalau yang ini, ini yang versi kedua, ini juga yang versi kedua banyak itunya ya ada ya berapa versi lagi yang ini ya ada dua atau tiga ya yang yang menunya juga beda nanti ada beberapa toko rekomendasi untuk pembelian unit drone yang versi 1 sampai 3 ya nanti ditaruh di link deskripsi di bawah oke ini yang versi 3 kilo berarti SJRC F114 Pro ya yang ini ya pertama nih yang versi 1,5 kilo ya nah ini gambarnya seperti ini tasnya itu berwarna merah ya di covernya itu di bawah itu berwarna merah ini yang versi 1,5 kilo kita baca poin-poinnya aja ya ini versi yang kedua SCRC F11 4K Pro ya ini yang 3 km, bonus eh, kartu memori sama topi ya, topi scrj, kemudian tasnya ya. Tasnya ini ada warna putih ya, putih. Di depannya itu logonya ya, logonya itu putih. Logo kecil scrj. Kemudian, ini poinnya 3 kilo, terbangnya sekitar 25 menit, 25 menit ya. Oke, terus, uh, kamera udah 4K. Ini yang versi kedua ya. Terus juga, 2 Axis, 2 Axis gimbal. Stabilizer, oke, okay. oke, okay, ini yang versi ketiga. Yang ketiga itu F22s, ya. Nah, ini penak tampilannya, ya. F22s ini yang kemarin baru launching, uh, sama free kartu memori Sandisk Ultra. 32 GB ya. Ini yang versi 3-nya F22S. Kemudian Topi, dapat topi SRC ya. Oke. Ini distance-nya diklaim sekitar 3,5 kilo ya. Dan menitnya flight time-nya itu 35 menit ya. Wow, lumayan-lumayan lama ini ya, setengah jam lebih 5 menit ya. Kalau yang versi 2 itu cuman 25 menit. Oke, okay, kalau yang ini versi yang ini sekitar uh, 35 menit. Wow, mantep banget ini ya. Oke, okay, cuman saya belum punya unitnya ya yang ini ya yang versi baru ya F22S oke nanti saya rekomendasikan di bawah di kolom deskripsi ya di kolom deskripsi linknya saya taruh di situ pembelian unit 123 ya saya cantumkan di bawah oke bagi yang mau beli ya yang kemarin tanya-tanya silahkan dicek Cek di deskripsi bawah ya, oke. Okay. Sampai jumpa kembali guys. Uh, ini banyak temen yang nanya ya, yang mau beli gitu. Perkiraan harga juga berapa di situ di bawah udah ada. Oke, okay. kalau kurang jelas bisa ditulis di kolom komentar ya. Nanti akan saya balas satu-satu atau di chat WA ya. Oke. Okay. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe yang suka dengan channel ini, ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.